Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita akan mengganti biji kecil nanas. Iya, nah, biji nanas kecil ya. Alangkah baiknya yang sedang nonton, jangan lupa like, comment, subscribe supaya Safari BO tetap semangat membuat konten-konten yang lebih menarik. Mari kita lihat cara membuat. Tidak ada perubahan ke belakang, jadi harus kita kasih baru saya support ya. Nah ini sudah cocok juga channel tapi kurangnya. Ini namanya gigi setiur ya, ini gigi setiur karena kecil ya. Melihat cara bukanya. Nah, sebelumnya kita poleskan oli supaya licin di asnya ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini gigi yang tadi kita belah, ini terpaksa kita harus belah ya kalau gigi ini, karena dia las mati di gigi ini, terpaksa kita belah pakai gerenda ya. Nah, kita gunakan gerenda. Nah, sekarang kita perhatikan baik cara pemasangannya. Iya, ini dia, perlahan-lahan. Ini nambah bau. Pem dah yuk. Terus kita pukul pelan-pelan supaya dia masuk. Iya, mantap sekali. Ya, ada baut lagi untuk pengikatnya ya, karena ini tidak menggunakan sepi. Kalau model 3 berlian dia tidak menggunakan sepi ya, kita harus menggunakan baut ikatan dia ya. Mari kita lihat, masukkan pelan-pelan. Coba nampakkan biar tahu saudara-saudara kita. Iya, nah, dia ada baut ya, perhatikan apanya dia ya. Asnya sudah kita buat tembus supaya mengikat ya, karena tidak ada sepi dia. Kebiasaan ada sepi dia. Ada lubang ya. Pastikan dulu, tegak dulu, kasih tegak supaya nampak. Tegak kan, iya nampak. Kan pasti nampak dia kan. Nampak kan mana lubangnya? Iya, memang pandi ya. Nampak dia. Hah?
benang nih. Ya Allah, ya Allah. Kita sekarang akan memasang molor ya, tapi sudah yang di sana untuk pemasangan ini sudah. Sekarang kita untuk pemasangan untuk di molor ya, cara mudahnya. Coba saya bantu kita kayak bantu. Kita harus mengangkat ini dulu ya, supaya lebih mudah ya. Tidak mudah lempar-lempar ini. Balik. Lagi, oh, tengok. Nah, oke. Good. Angkat sedikit. Awas sedikit tangan. Iya. Oke. Sudah berhasil masuk. Untuk pemasangan sudah kita pasang. Kita tes apakah sudah normal atau tidak. Ya, kita sedang mengikat ya, karena ini pun sudah padu. Nanti kita coba. Coba putar. Oke, coba putar. Sudah kena atau belum?
Mantap sekali ya. Iya. Gimana saudara-saudara, mantap nggak? Berarti posisinya nanti waktu saat ngelas nih. Nah, ini sudah jadi untuk satu tahap. Oke, kita nanti akan kita lanjut untuk babak yang cara-cara lain untuk membuat molen ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.